Hai guys, yang ingin komen pertama di video ini silahkan komen ya guys, tapi jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Jika kalian menonton hanya 1 menit 2 menit terus kalian keluar, maka komentar kalian bakalan aku anggap spam dan tidak aku kasih pin. Jadi kalian wajib menonton video ini sampai akhir baru komen, dan aku bakalan kasih pin untuk kalian guys. Nah, terima kasih sudah mengerti. Nah, assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi dengan aku Baribat. Sesuai dengan judul, di sini aku bakalan ajarin ke kalian gimana sih caranya untuk dapatin like dengan jumlah yang banyak dan pastinya itu permanen. Di sini jumlah like-nya itu kalian bisa atur sendiri ya guys, mau hingga 10.000, 1.000 atau 500 saja guys. Nah, di sini aku jamin apa itu like-nya itu benar-benar masuk ke akun TikTok kalian dan aman untuk akun TikTok kalian, karena tidak menggunakan sandi ataupun akun Gmail apapun guys. Jadi di sini kalian cuma perlu membutuhkan yaitu username TikTok saja. Nah ya, seperti biasa di sini aku bakalan bantuin subscriber aku yang kesusahan atau gagal saat melakukan tutorial-tutorial yang aku kasih di channel ini guys. Nah, saat aku redam semua komentar kemarin, aku menemukan komentar dari Betux Official ini guys. Jadi aku bantuin dia untuk tambahin like-nya di sini. Nah, jika kalian ingin dibantuin seperti dia, komen saja di bawah video ini dan share ke 5 teman, ajak mereka untuk subscribe guys. Nah, oke, langsung saja di sini kita cek ke akun Betux Agung Official ini guys. Dia memiliki berapa jumlah like dan berapa jumlah followers agar kita tahu perbedaannya. Nah, di akunnya Betux Agung Official ini dia memiliki 269 suka dan 58 pengikut guys. Dan di sini itu videonya sering banget masuk VYP. Itu penontonnya hingga 10k, 20k, tapi untuk jumlah like-nya itu masih sedikit guys. Nah, karena di sini jumlah like-nya masih sedikit, langsung saja kita bantuin untuk nambahin like-nya ya guys ya. Nah, cara yang pertama kalian lakukan yaitu seperti biasa, di sini kalian cuma perlu menyalin username TikTok dari TikTok kalian. Oke, di sini kita salin dulu username dari Betux Official ini. Nah, jika sudah tersalin, maka kita keluar dan kita pergi ke Google Chrome guys. Nah, di bagian Google Chrome sini kalian ketikkan saja nama websitenya, yaitu seperti ini ya guys, aku perjelas di samping kiri. Jika kalian tidak ingin salah masuk website, kalian juga bisa klik langsung lewat link di bawah deskripsi video agar kalian tidak salah masuk website guys. Nah, untuk websitenya itu seperti ini tampilan pertamanya guys, yaitu My Stulton. Nah, di sini kita bisa menambahkan followers Instagram, subscribe YouTube, dan juga followers TikTok guys. Di sini kalian bisa baca-baca sendiri untuk apa lebih jelasnya ya guys ya. Nah, di sini karena kita ingin mendapatkan like di TikTok, jadi kita perlu memilih yang alat untuk TikTok guys. Nah, di sini kita pilih yang suka TikTok penggemar dan tukaran pandangan TikTok. Nah, di sini kita klik buka alat dan kita klik close untuk iklannya ini, maka kita ditampilin halaman pertama dari websitenya. Nah, di bagian halaman pertama di sini kita tempel saja username TikTok kita ya guys ya. Nah, di bagian masukkan nama pengguna TikTok sini kalian klik tahan dan tempel username TikTok yang sudah kita salin tadi. Pastikan nama TikTok yang pertama ini benar-benar akun TikTok kalian ya guys. Nah, jika sudah klik profil pencarian, dan maka ditampilin halaman berikutnya seperti ini guys. Di halaman sini kalian bisa cek apakah benar akun kalian, dan di sini itu sudah benar ya guys untuk akunnya. Dan di sini untuk menambahkan apa like-nya itu, caranya gimana? Caranya itu kalian klik yang tingkatkan saluran untuk mendapatkan like-nya guys. Dan di bagian bawah sini ada pilihan yaitu suka TikTok dan juga pengikut TikTok. Karena di sini judulnya itu suka, jadi aku klik yang suka. Dan di sini untuk mendapatkan suka, contoh di sini aku tulis 20, kalian membutuhkan 20 kredit untuk bisa mendapatkan suka guys. Karena di sini kreditku hanya 1, jadi kita langsung saja tambahin kreditnya guys. Caranya gimana? Caranya yaitu kalian klik yang dapatkan kredit untuk mendapatkan kredit dan bisa ditukarkan menjadi suka guys. Nah, di bagian sini muncul tampilan seperti ini ya guys. Di sini kalian ikuti saja perintahnya. Contoh di sini aku klik mengikuti, habis itu kita klik icon issue itu dan kita pergi ke TikTok.
Nah, saat perintahnya untuk memfollow akun orang lain, di sini kita follow akun orang lain guys untuk mendapatkan kreditnya dan untuk kita tukarkan menjadi like ya guys. Oke, contoh di sini kita follow dan di sini kredit sudah bertambah 1 guys. Jika kalian ingin menambahkan lagi, kalian juga bisa lakukan secara berulang, yaitu kalian klik suka dan kalian sukai video yang direkomendasikan oleh website ini, dan kalian klik kembali lagi, maka akun kredit kalian itu bertambah ya guys. Nah, oke, di sini karena untuk mengumpulkan kreditnya itu agak lama, jadi di sini aku skip, dan jika kalian belum paham, kalian bisa komen saja di bawah video ini guys. Dan ya, setelah aku mengumpulkan beberapa kredit, aku sudah mendapatkan 11 kredit guys. Jadi di sini aku sudah bisa menukarkannya menjadi like ya guys. Caranya gimana untuk menukarkannya menjadi like? Kalian klik atau geser ke bawah dan kalian klik yang tingkatkan saluran. Nah, di bagian sini kalian geser lagi ke bawah dan kalian pilih atau tentukan yaitu mau pengikut ataupun suka TikTok. Karena di sini suka, jadi aku klik yang suka TikTok. Karena kredit aku 11, jadi di bawah sini aku bisa menambahkan 11 suka untuk satu video. Dan hal pertama yang kita lakukan yaitu menyalin salah satu link video dari akun TikTok kita. Contoh di sini aku salin video dari akun dari subscriber yang aku bantu tadi ya guys ya. Nah, di sini aku pilih yang random, habis itu kalian bagikan dan salin tautan. Jika sudah tersalin, kalian kembali ke website dan kalian tempel di tautkan video ini guys. Nah, di bagian jumlah suka di sini kalian bisa atur sendiri sesuai dengan kredit kalian. Semakin banyak kredit kalian, maka semakin banyak juga jumlah like yang kalian inginkan. Karena di sini kredit aku cuma 11, jadi aku cuma bisa menambahin 11 suka guys. Nah, jika sudah kalian klik yang tambahkan promosi. Dan jika sudah muncul tampilan seperti ini, kalian perlu menunggu ya guys. Menunggunya itu tidak pasti, hanya 1 jam bisa, 1 menit bisa, 5 menit bisa, tergantung keberuntungan kalian. Nah, oke, di sini karena aku sudah menunggu agak lama, langsung saja kita cek ke akun subscriber kita apakah like-nya itu bertambah 11 like tadi yang kita tambah guys. Dan di sini benar-benar bertambah guys. Yang awalnya 269 sekarang menjadi 280. Jadi 11 like-nya kita tambah itu masuk selama 5 menit dan kupastikan ini like-nya pasti permanen guys.